Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi di VOA Creative Talk. Masih dengan saya di sini dan masih dari kota New York. Saya saat ini berada di sebuah tempat, di lokasi studio, tempat anak-anak muda Indonesia kreatif 3 orang yang lagi ada di kota New York. Dan mereka mencari inspirasi, mencari ide-ide baru untuk berkarya. Kota ini diambil elemen-elemen inspirasinya untuk karya-karya mereka. Mereka adalah seorang kreator-kreator yang bagus sekali. Dan sekarang saya sudah bersaudara dengan satu orang kreatornya, yaitu Alan Gunawan. Halo Mas. Apa kabar? Baik-baik Mas. Alan ini dikenal sebagai Palu Gada katanya. Palu Gada, semua harus bisa. Semua harus bisa, tapi saya kenal Alan ini sebagai seorang video maker nih. Sebagai music director juga ya. Ya, saya kenal Alan ini sebagai seorang video music karena waktu itu sempat ada di South by Southwest. Saya ketemu juga dengan Alan dan waktu itu memproduseri dan membuat video klip dari Dirabong ya? Dirabong. Itu gimana lah bisa mencari inspirasi untuk membuat video klip? Mencari inspirasi. Yeah. Apa sih yang dicari di kota New York? Inspirasi apa sih yang dicari di sini? Misalnya apa misalnya? Halo. Daylight terus ya? Antara daylight, angstern, tungsten, nah, itu kan. Itu jauh ya? Yep. Berarti itu berarti temperatur. Sama lagi? Jadi ada yang di visual karena film ya, menurut film kemudian sekarang dari nyatanya. Kira-kira apa ya, pembandingan itu apa yang terjadi? Inspirasi apa yang selalu ya? Pembandingan antara yang pernah jadi film kemudian dan kenyataannya itu kan dulu. Jadi selain dari juga ada arsitek ke temperatur, kemudian ada arsitekturnya. Terus apa lagi loh yang dicari di New York ini yang bisa menginspirasi ide-ide kreatifnya? Networking. Opportunity baru ya. Jadi teman-teman baru itu juga dengan ketemu orang jadi belajar tentang background ya, kemudian terjadi apa komunikasi, kemudian dapat inspirasi dalam karya-karya ide baru gitu. Yeah. Jadi sebenarnya sekarang di sini lagi motret atau lagi bikin film?
selama masa pandemi ya. Nelpon juga bilang, mau datang juga, melihat suasana New York. Aku pernah kesini kan. Nah, membandingkan dulu dengan sekarang New York dalam kondisi pandemi ini dari sisi artistik, dari sisi secara kreativitas, aku melihatnya gimana? Kayaknya ya. Tapi kalau orang sendiri sekarang melihat New York dari sisi art, ya, foto dan video, ada elemen-elemen apa sih yang paling menarik di kota ini? Selain nature, sih, selain gedung, apa sih yang membuat menantang? Karena kita juga lihat nih foto-foto yang ada di Instagram, itu punya mereka kan kadang-kadang suka mengambil ada homeless, gitu. Ya. Kadang-kadang ada gedung, gitu itu. Apa yang Alan lihat di mata Alan melihat New York dalam karya-karya foto New York? Kenapa?
survive. Bagaimana? Oke, sekarang di New York ya? New York. Pandemi jalan terus ya. Aman semua, pokoknya gimana kemana pakai masker. Ya, yang penting kita jaga protokol. Tapi menarik ya, ini justru malah masuk dalam keadaan pandemi itu malah inspirasi. Inspirasi apalagi New York liga gak sepi lagi kan. Iya, thank you banget nih Alan atas waktunya. Thank you, Mas. Pemirsa Creative Talk, itu dia tadi obrolan kita dengan Alan Gunawan yang bisa disebut sebagai orang kreatif yang mengaplikasikan karyanya melalui berbagai macam platform istilahnya. Ada video, ada film, ada